Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita masuk ke kelas-kelas dalam sistem e-learning UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke e-learning UIN Jambi ACID. Ya, setelah itu nanti jangan lupa Anda login dengan menggunakan NIM dan password yang sudah Anda daftar. Nah, kemudian kita akan masuk ke laman Spidol Suta. Nah, pada laman ini perhatikan pada bagian sebelah kanan ada edit halaman ini. Anda klik ini. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan blok ya. Nah, kebetulan di sini bloknya sudah ditambahkan dengan nanti kalau ada fitur atau menu kursus, Anda klik gitu ya, kursus. Nah, di sini sudah ada blok kursus ya. Pilih fakultas ya Anda, ya, misalnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, kemudian kita pilih program studi di mana kita kuliah. Misalnya manajemen pendidikan Islam. Ya. Kemudian pilih semester. Nah, pilih mata kuliah yang Anda ingin masuki ya. Kita pilih evaluasi program pendidikan. Nah, kemudian kita pilih kelas ya. Kita pilih kelasnya MPI 5A misalnya. Nah, di sini kita masukkan pendaftaran mandiri siswa, yaitu kita ketikkan kunci pendaftaran yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan, misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian daftarkan saya. Nah, rekan-rekan sekalian, Anda sudah terdaftar di kelas evaluasi program pendidikan MPI 5A dan Anda sudah bisa mengikuti perkuliahan di sini. Demikian tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.